Saya akan berkongsi bagaimana kita hendak isi template untuk borang K1 dan K2. Okey, mula-mula kita buka kepada link yang diberi. Okey, untuk K1 kita klik link. Okey, dan dia akan masuk di borang tersebut. Okey, untuk rekod kategori 1. Kita klik duplicate it yang ada di atas. Dan kita perlu sign in lah. Kita boleh gunakan akaun Office 365 ataupun akaun MOEDL. Okey, kita sign in ke akaun. Okey, masukkan password. Okey, jadi sekarang form ni adalah untuk kita sahaja. So ada copy di atas ni. Okey, untuk tajuk. Okey, jadi kita ubah sekarang. Okey, rekod ni untuk kelas kita sahaja. So boleh klik kepada tajuknya. Okey, kita delete template. Okey, kita pilih sama ada AM015 ataupun SM015. Okey, saya pilih AM015. Delete juga perkataan copy ni. Cuma masukkan nama pensyarah. Okey, saya masukkan nama sendiri. Okey, selesai untuk bahagian atas. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, untuk section-section. Untuk section pertama tak ada masalah, tarikh. Okey, boleh kekalkan. Okey, untuk maklumat facilitator. Untuk item kedua adalah kelas tutoran. Okey, kita klik kepada item 2 ni. Dan kita masukkan kelas kita. Okey, kelas pertama. Okey, kelas kedua dan kelas ketiga. Sekiranya tiada kelas keempat, okey, boleh tekan delete. Kita pergi kepada item seterusnya. Okey, untuk kelas 1, okey, kita masukkan balik nama kelas. Okey, sekarang kita hendak copy dan paste nama FACI di sini. Kita boleh pergi ke file Microsoft Excel. Okey, pergi ke kelas yang terlibat A5T6. Okey, dan saya copy nama FACI. Okey, saya tekan paste di kawasan ni. Jadi nama-nama akan keluarlah di sini. Okey, 3 orang FACI. Okey, untuk kelas A5T6. Okey, kita boleh proceed untuk kelas kedua. Okey, ulang cara yang sama. Okey, pergi ke Excel. Okey, dan copy nama facilitator. Dan seterusnya untuk kelas yang ketiga. Okey, so semua nama facilitator dah dimasukkan mengikut kelas. Okey, kelas keempat ni sekiranya tak terlibat, okey, boleh tekan button delete. Delete question. Okey, untuk section 3 laporan facilitator, okey, kita kekalkan. Langkah seterusnya kita nak tengok dia punya branch. Okey, macam mana kita nak link antara soalan. Okey, kita pergi balik, okey, kepada section 2. Kita klikkan kepada soalan 2. 3 titik ni yang di bawah ni kita klik dan kita add branching. Okey, so di sini okey, dia akan keluar branching untuk setiap
setiap soalan. So untuk A5 T6, kita nak branch ke A5 T6 kepada nama fesi. Okey, kita adjust supaya semua ni pergi ke kelas sendiri. Okey, dan selepas okey A5 T6, selepas pelajar tersebut, okey isi, klik nama dia, dia akan terus pergi ke section 3 laporan facilitator. Jadi dia tak akan pergilah ke kelas yang lain. Okey, kita klik supaya semua pelajar okey pergi ke laporan facilitator. Okey, jadi semua akan pergi ke section 3 laporan facilitator selepas mengisi nama. Okey, laporan facilitator tiada branch. Okey, so kita back, tekan back di atas sebelah kiri. Okey, jadi sekarang file kita dah lengkap. Kita pergi kepada preview. Okey, kita boleh tengok kat sini macam mana previewnya, sama ada pada komputer ataupun pada mobile, pada telefon. Okey, pada smartphone. Dan kita boleh cuba isilah. Okey, masukkan tarikh. Okey, dia akan tekan next. Pilih kelas tutoran. Jadi dia akan keluar nama fesi untuk kelas ni sahaja. Okey, next. Okey, terus kepada laporan facilitator. Okey, dan tekan submit. Okey, so ni paparan yang pelajar akan isi sekiranya di smartphone. Okey, macam mana kita nak share borang ni kepada pelajar? Kita tekan button share. Okey, copy untuk collect respond. Dan kita ubah kepada anyone with the link can respond. Okey, kita copy link yang diberi. Okey, dan kita boleh edarkan kepada pelajar. Dan sekiranya kita nak generate QR code, kita boleh klik di sini. Okey, dan kita downloadkan. Okey, QR code untuk link ni. Jadi boleh ulang untuk rekod kategori 2. Okey, sekian. Terima kasih.